Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita mau servis mobil Honda Brio. Ini Honda Brio tahun 2017. Nah, kira-kira nanti habis berapa ya teman-teman untuk servis Honda Brio di kilometer 50.000 teman-teman. Nah, ini servis di kilometer 50.000 ya teman. Jadi kira-kira habis berapa biaya untuk servis Honda Brio di bengkel resmi Honda? Oke teman, sekarang langsung kita OTW ke bengkel Honda di Honda Sukun Malang. Oke teman, langsung kita OTW ke Honda Sukun Malang. Oke teman, sebentar lagi kita udah mau sampai di bengkel Honda Sukun Malang. Nah, perjalanan dari rumah saya sampai ke bengkel Honda sekitar 10 menit teman-teman. Nah, ini sebentar lagi sebelah kanan udah sampai di bengkel Honda Sukun Malang. Oke teman-teman, barusan mobil udah masuk di dalam bengkel ya teman. Nah, untuk pengerjaan servis kali ini yaitu meliputi servis berkala di kilometer 50.000, lalu ganti oli mesin, dan yang ketiga ganti filter oli, dan tadi juga ada pengerjaan sporing dan balancing untuk roda, dan ada juga pengerjaan sedikit untuk pembersihan mesin dan cleaner pada rem teman-teman. Oke, sekarang kita tunggu sampai selesai, nanti baru kita bahas berapa biaya dan apa aja pengerjaan yang kita kerjakan. Oke teman-teman.
Nah, alhamdulillah teman-teman, servisnya kita udah selesai, dan kira-kira tadi puncaan sekitar 2,5 jam ya teman-teman. Oke, kita masuk dulu teman. Oke teman, itu tadi barusan kita udah selesai untuk servis mobil Brio di kilometer 50.000 ya teman. Ini tadi udah selesai dan ini dapat reportnya dari Honda Sukun Malang. Terus ini ada report pemeriksaan akhir. Ini sudah dicentang semua ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Dan ini untuk biaya servis di bengkel resmi Honda, Honda Sukun Malang ya teman-teman. Nah, ini total habis 1.500.000 sekian. Nah, ini rinciannya untuk pengerjaan utama, jasa servisnya itu 290. Tadi ada spuring dan balancing. Ini 400.000 sekian. Dan untuk ada engine cleaner tadi 94.000 dan oli 460 sekian. Ada brake cleaner 58.000. Terus cartridge oli filternya 38.000. Dan ini untuk total semua servis dan jasa lainnya itu sekitar 1.538.000. Nah, itu tadi biaya untuk servis Honda Brio tahun 2017 di kilometer 50.000 ya teman-teman. Dan tadi biayanya untuk info teman-teman semua ya teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberi info kepada teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.